Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahabat Nara. Oke, kali ini gue mau ngebahas nih salah satu peliharaan gue guys, yaitu kolibri kelapa. Nah, kolibri kelapa ini merupakan salah satu jenis burung kicau dari keluarga Nectarinidae dan genus agak susah dibacanya guys. Salah satu jenis burung kolibri yang terdapat dan dijumpai di Indonesia. Burung ini berbahasa yang bahasa Inggrisnya itu disebut brown-throated sunbird dalam bahasa Inggris tuh ya kan. Juga disebut dengan sebutan burung madu kelapa atau kolibri manggar. Kolibri kelapa dalam dunia perburungan sudah banyak diminati oleh para kicau mania nih. Maka tidak heran jika dalam komunitas kolibri ada banyak yang bertanya tentang burung ini. Hampir sebagian besar mereka juga merawat burung madu kelapa sebagai salah satu koleksi. Selain konin, wulung, dan songkok ontong, ternyata kolibri kelapa juga memiliki suara yang merdu dan bagus nih guys. Keren banget ya, kecil-kecil gini ya. Nah, burung kolibri ini berjenis burung yang berukuran dengan panjang tubuh sekitar 2,1 sampai 13,5 cm nih. Dengan berat tubuh yang jantan sekitar 11 sampai 13 gram. Dan betina sekitar 7,4 sampai 13 gram. Ciri fisik kolibri jantan memiliki mahkota dan punggung hijau bersinar. Tunggir, penutup sayap, ekor, strip kumis ungu bersinar. Pipi, dagu, tenggorokan, coklat, tua gitu guys warnanya, agak buram-buram gitu. Tubuh bagian bawah kuning. Sedangkan ciri fisik kolibri betina pada tubuh bagian atas itu hijau zaitun. Tubuh bagian bawahnya kuning, iris merah, paruh hitam, kaki hitam abu-abu. Bersifat teritorial dan agresif guys. Mengusir burung madu lain dari pohon sumber makanan yang dia sukai. Jadi kayak semacam berebutan deh tempat makan ya guys gitu guys. Sarangnya berbentuk kantung menggantung dari serat rumput, direkat dengan jaring laba-laba dan kapas rumput. Telurnya berjumlah 2 butir guys dan berkembang biak sepanjang tahun. Untuk penyebaran burung ras kolibri kelapa ini secara global itu terdapat di Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, terus ada juga di Thailand dan kurang lebih di kawasan Asia lah guys ya. Dan ada juga yang tersebar di Kepulauan Anambas di Laut Cina Selatan guys. Habitat dan kebiasaan kolibri kelapa. Sedangkan saat berada di alam liar, biasanya burung kolibri kelapa terdapat di dataran rendah yang senang berada di sekitar perkebunan, pekarangan, dan banyak tanaman guys. Serta semak dekat pinggir pantai dan hutan mangrove. Sifat dari burung madu kelapa adalah tidak suka daerah tempat yang mencari makan dimasuki oleh burung lain. Dan jika ada yang masuk, maka langsung diusir guys. Tuh, langsung dia bertarung gitu, mempertahankan daerah kekuasaannya dia gitu guys. Di samping itu, sewaktu berada di alam liar, umumnya burung madu kelapa akan memakan nektar yang ada di bunga, buah pisang, serangga, ulat, dan buah-buahan yang memiliki daging lembut guys. Nah, seperti itu guys. Dan kira-kira segitu aja mungkin video dari gua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.